Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Masakan Inya. Di video hari ini aku mau membuat donsis atau donat sosis. Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka. Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan 150 ml air hangat kuku, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ragi instan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian kita tutup dan diamkan kurang lebih selama 7 menit. Nah, kalau berbuih seperti ini berarti raginya masih aktif ya teman-teman. Kemudian siapkan 250 gram tepung terigu dan tambahkan 1 butir kuning telur, kemudian masukkan larutan ragi instannya sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk sisanya kita masukkan lagi ya. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini aku aduk menggunakan tangan ya supaya lebih cepat tercampur. Setelah tercampur, kemudian masukkan 30 gram margarin atau setara dengan 1 sendok makan, setengah sendok teh garam, dan tambahkan 1 sendok teh SP supaya lembut. Nah, kemudian kita uleni sampai kalis ya teman-teman. Untuk awal-awal teksturnya emang lembek ya teman-teman. Nah, tetap kita uleni aja dan jangan kita tambahkan tepung terigu lagi ya. Nah, kalau adonannya sudah kalis seperti ini, kemudian kita olesi tangan menggunakan minyak goreng, lalu kita oleskan pada adonan seperti ini. Kemudian tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Dan diamkan kurang lebih selama 1 jaman. Setelah mengembang seperti ini, kemudian kempiskan adonan. Nah, kemudian adonannya kita potong-potong dan timbang. Nah, ini aku mau potong menjadi 35 bagian sama rata, atau untuk beratnya masing-masing 13 gram ya teman-teman. Setelah dibagi, kemudian adonannya kita bulatkan sampai permukaannya halus ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Setelah selesai dibulatkan, kemudian tutup dengan kain lap dan diamkan selama 30 menitan. Dan setelah 30 menitan hasilnya seperti ini. Kemudian celupkan ke dalam putih telur. Setelah itu taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya terbaluri. Dan untuk adonannya sedikit kita pipihkan ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai semua, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan.
Nah ini dia donat crispy-nya sudah selesai digoreng semua. Kemudian siapkan 18 buah sosis ayam atau sapi, lalu potong menjadi 2 bagian sama rata. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian goreng di minyak yang sudah panas. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Dan untuk bahan-bahannya sudah siap ya, ada donat crispy, sosis yang sudah digoreng, keju cheddar yang sudah diparut, secukupnya selada, dan ada saus sambal dan mayones. Kemudian ambil 1 buah donat, kemudian belah tengah, dan untuk donatnya jangan sampai putus ya teman-teman. Kemudian letakkan selada di tengah-tengahnya seperti ini. Supaya lebih rapi, untuk ujung seladanya kita potong ya teman-teman. Nah, lalu letakkan sosis di tengahnya. Kemudian taburi dengan keju parut. Kemudian tambahkan saus sambal. Dan tambahkan mayones. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan saya ulangi lagi supaya lebih jelas, potong donat seperti ini. Nah, di sini aku menggunakan gunting supaya lebih mudah ya, dan hasilnya rapi. Kemudian masukkan daun selada di tengahnya. Dan untuk daun seladanya ini kita lipat. Lalu masukkan sosis, kemudian taburi dengan keju parut. Setelah itu tambahkan saus sambal atau bisa juga digantikan dengan saus tomat, dan tambahkan juga mayones. Nah, caranya gampang banget kan teman-teman? Nah, kalau sudah selesai, kemudian di sini aku masukkan ke dalam mika ukuran 6A. Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Donatnya lembut dan crispy. Dan untuk topping sosisnya ini mantul banget. Dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ini jualan pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.